Assalamualaikum, selamat pagi. Hari Minggu ini kita akan demo di rumahnya agen Neneng, agen Kabupaten Bandung Barat, daerah Ngamprah. Kita mengadakan demo edukasi produk Pro Beauty, juga facial treatment gratis buat yang datang hari ini bersama agen. Halo, saya agen Yuliana. Agen yang selalu setia mendampingi. Tentu okay. Dong. Ya, bismillah ya, Bu. Mudah-mudahan hari ini kita lancar. Amin. Sampai jumpa di rumahnya agen Neneng ya. Edukasi produk dan demo facial gratis. Kenapa gratis? Karena boleh dicek ya Bu Neneng ya. Cuma di Bandung gratis, kalau di wilayah lain itu semuanya bayar. Benar, minimal itu mereka bayar 50.000 kurang, di sini gratis. Kenapa? Karena menurut saya enggak semua orang bisa merasakan treatment alat ya. Kan harus ke salon, itu bayar mahal segala macam. Nah, treatmentnya sendiri kita juga menggunakan produk Pro Beauty, serumnya juga membersihkan mukanya, facialnya pakai produk Pro Beauty. Nah, sekarang saya akan jelaskan beberapa produk. Rangkaiannya berarti hari ini pertama adalah konsultasi wajah dulu. Jadi nanti ibu satu-satu ke saya. Saya cek jenis kulitnya dan permasalahannya, dan nanti saya akan sarankan produk yang cocoknya. Bukan berarti ibu harus membeli, tapi saya akan menginformasikan tentang produk ini. Kemudian nanti habis dari konsultasi produk, lanjut masuk ke dalam satu orang atau dua orang untuk dibersihkan dulu wajahnya. Dibersihkan pakai facial daily-nya Pro Beauty. Habis dibersihkan, di facial ibu pakai alat ya. Jadi ibu jangan kaget nanti kalau ada sedikit kayak ada getaran-getaran listrik, tapi ini aman kok buat kulit ya, biar jangan takut. Nah, nanti sesudah di facial, lanjut make up gratis nanti dari Pro Beauty. Ini udah ada alatnya yang segede ini. Ini nanti ibu di make up. Tapi kalau ibu setelah di facial nggak mau make up juga nggak apa-apa, itu mah boleh. Nah, setelah kegiatan ini jangan langsung pulang dulu ibu-ibu, karena nanti akan ada promo produk, yaitu harganya kita promosikan ada potongan besar. Dari semua, dari make up sampai skincare sampai buat tubuh, semuanya ada potongan besar. Hanya berlaku selama seminggu. Ya Bu Neneng ya, setelah lewat dari seminggu itu kembali lagi harga normal seperti yang ada di media gitu kan ya. Kenapa kita ngadain promo? Karena khusus kegiatan saja seperti ini. Nah, sekarang kita mulai aja. Mau dari make up dulu atau dari skincare dulu untuk edukasinya ibu-ibu? Skincare ya.
lebih tertariknya ke skincare kayaknya nih. Banyak itu disebutnya sama saya jerawat parah, jerawat berat.
yang itu digunakan untuk mengurangi jerawat, nyembuhin jerawat ya. Ini ini serum acne. Kalau saya sarankan kalau jerawat krim dulu baru serum. Mama nggak ngerti apa itu. Tunjukin. Tekstur serumnya ini kan sulfur. Ini tuh sulfur buat ngobatin jerawat. Ya itu ada kayak butiran-butirannya. Jadi dia agak kasar dan tidak mudah meresap. Jadi saya sarankan krim dulu baru ditotolin serum. Di jerawatnya aja kalau yang serum. Kalau yang krim malam seluruh wajah merata. Pagi hari sama kayak pagi dia cuma pakai ya aja, sabun, toner, day cream. Day creamnya mengandung SPF 30 ya, melindungi kulit. Kalau jerawatnya udah mulai berkurang, tapi masih muncul 1, 2, 3, 4, krim malamnya diganti. Diganti sama Comfort Cream Plus. Kenapa dinamakan plus? Karena dia plus whitening, yaitu mengurangi noda-noda hitam bekas jerawat, dia memudarkan pemerahan bekas jerawat, itu dia pakai aktif. Serumnya berarti bukan yang hijau lagi, pakainya yang putih. Ganti ya Bu ya. Ini untuk yang cerahnya nggak boleh terlalu tinggi, jadi kita pakainya yang kadarnya yang netral.
beda-beda karena kita sesuaikan sama permasalahan kulit. Itu yang skincare wajah. Kemudian ini kita punya buat wajah ya, ya. Ibu misalkan sabun. Ini ada facialnya, Bu. Ada facialnya. Nah, ini yang udah di dipakainya boleh tiap hari nggak? Boleh, Bu, tapi nggak boleh tiap hari disikat. Ya? Sabunnya doang yang boleh tiap hari. Ini boleh nggak? Apa yang cara diganti si sabun ini diganti ini? Boleh. Boleh diganti. Nah, fungsinya apa sama sabun biasa? Ini sama-sama mengandung whitening agent, mencerahkan. Tapi kalau kita punya sikat, kita nggak akan kulit mati, kan? Disikat, kan? Bu, bayangin. Seminggu 2-3 kali pakai sikatnya. Sabunnya gampang bikin kulit kering. Kalau Pro Beauty dia lembab, malah dia sesudah pakai ini aja langsung lembab. Jadi dia aman dipakai tiap hari juga boleh. Butirannya nggak kasar, halus. Ya, ini boleh dipakailah seminggu 2 kali boleh. Terus kalau ibu mau maskeran, Pro Beauty ada maskernya. Nah, ibu mau yang mana? Kalau yang ini, masker whitening untuk mencerahkan. Buat ngatas flek juga, meratakan warna kulit. Kalau yang ini buat komedo, pasang aja ditempel, udah kering, tarik, komedonya nempel, putih-putih gitu di titik-titik. Pakai yang ini. Semuanya dipakainya kalau udah kering dikupas. Aku nggak ada kesempatan.
lain apa aja yang gue pakai di sana? Awalnya new skin, terus nyobain yang serum whitening. Karena saya kalau serum whitening, tapi pori-pori kelihatan, karena kan pori-porinya gede. Tapi kita nyoba dulu, tapi bener kelihatan. Jadi ya, balik lagi ke new skin ya. Tidak apa-apa, karena ke new skin tuh siangnya pakai plus matte, itu sedih itu. Iya. Karena mama jarang juga sih, karena pakainya, jadi terus aja itu. Tidak apa-apa. Soalnya gini loh Bu, kenapa kita suka ganti ke tahap selanjutnya? Satu, kita itu minta. Karena si konsumennya yang minta, teh nggak hilang flaknya, susah, nggak hilang jerawatnya, kita akan ganti tahap yang lebih tinggi. Tapi akhirnya setelah digunakan sama si konsumen, dia ngerasanya, saya nggak enak enakan yang dulu, boleh kembali yang lain. Jadi kalau yang udah nyaman nih, kalau udah nyaman yang itu nggak apa-apa. Yang penting mah nggak ganti merek ke skincare lain, karena kulit kita yang udah kena kalau beauty ditimpa merek lain berantem eta kandungan isi, bener kok ibu ayangin muka kita teh gelut itu kandungan isi merek Pro Beauty jeung merek nu lain, akhirnya munculnya apa jerawat, kulitnya makin parah ya. Ibu pakai apa? Oh yang paling penting ya, berapa lama ibu pakai? 3 bulan. Minat mau ganti tahap atau mau terus di situ? Kemarin sih nyobain yang next glow. Cuman keluar jerawat, dan balikin lagi ke yang bening, ODC. Nah, berarti benar berarti jadi, ini kenapa kita udah ganti dan ternyata kurang cocok. Kembalilah ke awal. Sekarang lagi udah pakai ini sih. Ibu pakai apa? Yang oily. Yang acne. Oh, yang oily. Tapi ini mah awalnya gabung sama Gania, pengen nyobain, tapi balik lagi ke Pro Beauty. Ya itu cuma nanti keluhannya kayak ada apa macam kayak beruntus gitu, tapi belum hilang.
Oh, itu pakein serum akne. Kalau saya mah ini kempes. Kempes. Malah dia nanti keluar. Pas keluar itu enggak sengaja pas kita digosokin sabunan, cabut, ngelepas sendiri. Benar. Serum akne yang ini. Yang hijau. Oh, khusus ini. Hanya ditotol di rutus. Di titik-titiknya aja. Ke yang bermasalah. Hanya ini yang dipakai di sini, tapi yang krimnya mah krim sesuai jenis kulit. Nah itu. Nah sekarang ibu satu-satu. Satu-satu saya masuk ke dalam. Untuk makeup nanti terakhir kita kenalinya ya seperti besok. Ibu udah kenal ini belum? Ayah. Ada yang tahu enggak? Bunenang belum promo nih. Promo sih cuma jarak komen. Karena wih banyak yang bergabung loh. Hai. Nah ini ibu. Kita perawatan itu nggak cukup di luar, di mukanya aja pakai krim. Ini adalah skin nutrient, bukan pemutih ya. Ini itu suplemen kesehatan dan kecantikan kulit. Jadi selain dia mengatasi flek hitam dari dalam, terus dia ngobatin jerawat juga, terus mengandung vitamin C supaya kulit kita sehat. Terus mengandung kolagen, kolagen itu untuk mengencangkan kulit supaya awet muda. Jadi satu dus ini ada 5 strip, satu stripnya 10 kapsul. Ini diminumnya sehari sekali aja. Kalau nanti ke Bu Nenek kalau satu stripnya ya Bu ya, karena kalau saya sendiri jual nggak bisa per strip, tapi kalau Bu Nenek mungkin bisa sama agen ya. Kalau distributor harus satu dus belinya. Jadi ini selain perawatan dari skincare, dari dalam juga harus. Nah ini contohnya, ya. Ini bentuknya kapsul, satu strip 10, nanti harga ke Bu Neneng aja ya. Bangga ibu. Eh yang pertama yang mau dipesan menurut urutan yang datang siapa tadi? Oke. Ibu silakan bedu. Dua orang bu ya, satu lagi siapa? Dua orang. Yang urutan kedua. Iya yang pertama itu ibu itu. Masuk aja. Masuk aja. Ya. Sini saya. Baru pakai. Oh, baru pakai. Tapi baru bahannya baru di sini aja. Ke sininya belum masih. Tapi bawah udah kelihatan bawah. Oke, oke. Ibu pakai apa? Pakai apa? Yang ini nih yang tadi yang ultimate. Wow. Bu Neneng si saya mana ya? Bu Neneng yang itu. Bu Neneng yang bersihin muka ya. Ini yang makeup kan? Nah ibu berarti nanti itu berapa lama pakai? Thank you.
kelihatan aja dari saya, tapi dia nggak kelihatan. Karena itu krim dokternya. Jadi kalau ada sarangan nih, kasih ke umum tanpa resep. Jadi nanti saya sarankan itu malam. Saya kasih ke dokternya. Nah, insya Allah kalau yang ini lengkap kalau banget, jadi dia gak usah pakai apa-apa. Terus kalau mau di
nggak semua orang bisa dapetin harga itu karena biasanya harganya dipotong pisang. Kemudian tadi udah ibu, ibu mau pakai? Mau pakai. Disarankan terbaik ya. Toner, malam, saya
ibu. Nah, saya sarankan ibu harus pakai ini ada di sini. Ada. Biasanya kan titik-titik tuh. Unung maksudnya. Jadi ibu harus pakai sabun ya, Bu ya. Beneran. Karena kasihan loh krimnya. Mau masuk ke kulitnya kehalangan ku debu, kotoran, minyak. Enggak masuk, Bu. Dia cuma nempel. Udah deh. Ya kali-kali sih aku juga pakai sabun. Harus pakai tahu gini, Bu. Sabun itu pagi, malam. Bu. Oh, enggak akan kering tapi iya, ya. Dua kali. Tapi kalau lebih, wow, kering. Pagi malam setiap aja. Setiap mandi pakai sabun. Nih, Ibu pakai ini nih ya. Sabun. Ibu krim siangnya apa sekarang? Pakai whitening. Whitening ya. WDC berarti ya. Oh, ini. Ini yang saya sama sama Ibu sekarang ya. Tangis. Tiga aja. Sabun. Siang malam ini ya beda ya krim ininya beda ya, jadi memang beda jenis kulit beda beda perawatan. Ibu namanya siapa? Mana Bu? Nita. Ibu Nita ya. Ibu Nita. Jadi was wife tetangga semua ya Bu ya. Iya. Ya karena kalau lagi harus pakai ini krim siangnya kan udah mengandung. Udah mengandung. SPF 30. Ibu mau yang tinggi SPF-nya Daily Glow Max. Ini SPF-nya 50. Asal kurang cocok aku pakai itu. Iya, enakan ini ya. Berarti tetap pakai ini aja. Itu udah SPF Bu, jadi enggak usah tambah sunblock. Ibu mau nanya, aku pakainya ini enggak benar tuh. Nah, coba teh. Ini pasang ini apa? Sabunnya apa? Itu sabunnya apa? Biasanya aku kan pakai yang ini. Nah,
ini Yeah.
Pakai lagi
dia makan air. Semakin sering, semakin maksimal pokoknya. Tapi kalau yang malam sekali ya? Sekali malam. Kan bobo cantik atuh. Bisa lihat bisa ya. Oh iya, kalau pakai krim malam sama serum teh, Bu, jangan apa sih? Jangan berapa jam sebelum tidur. Kalau menurut saya mah 15 atau setengah jam sebelum tidur. Karena kulit kita kalau lagi pakai serum sama krim malam harus rileks. Harus dalam keadaan tertidur ya. Oh, jadi disarankan kalau mau tidur. Kan sisa nih. Kalau mau aku bobo pakai ini. Gak nyampe setahun, gak nyampe setahun. Ini udah berapa bulan ya?
fotonya tuh kayak gini. Yang dua orang, yang lagi main.
Thank you.
banyak. Saya juga dulu nggak minta ketawa, cuma ambil tawar nawari. Nah, saya coba bisa dipisahin, mereka mah nggak boleh, harus ke pelita.
Kita
Ya, sambil saya mau kesini baru karena itu makanya kita lebih dari yang suami juga kan ya, kita lebih banyak ini saya maksudnya mas saya nggak berani kan mau apa ya insecure itu kalau punya teman gitu iya suami itu kan kayak kita mancing di shopping kan kayak di siapa aja gitu semakin kita sering ini tapi mau nggak ada kuncinya aku udah nyampe di lokasi barangnya barangnya deket. Emang kata. Benar ya, Bu? Maaf. Iya.
sis pakai apa enggak? Order sih sudah cocok ke muka. Saya punya putih ya, loh teh. Oh, apa? Ya, apa? Ini aja, itu kayak...
Terima kasih Ibu ya. Nanti krimnya aku dulu nenek.
Buat ini meteran
yang biru ya? Aha. Aha ya. Sama gini tapi yang birunya. Minimal itu 10 orang, nanti kita akan adain
facial gratis di tempat kamu. Yes. Nanti aja. Konsultasi produk silakan. Mau tanya-tanya masalah kulit wajah silakan. Kalau untuk Order teh, soalnya lagi